Ayo guys, kita lanjutkan lagi berpetualangan teman-teman. Nampaknya di sini bakal ada sesuatu nih guys. Guys, ternyata betul sekali guys. Itu ada kepala apa teman-teman? Hai, itu nampaknya ada seekor buaya guys. Ini, lihat temanku, dia keluar guys. Ayo, kita segera amankan aja teman-teman. Soalnya buaya ini sangat berbahaya sekali temanku. Satu, dua, widih, dia masuk lagi ke dalam teman-temanku. Doakan kakak ya teman-teman supaya selamat. Satu, dua, tiga. Widih nih, teman-teman, ternyata dapat juga si buaya teman-teman. Ayo kita segera amankan si buaya ini teman-teman supaya gak membahayakan orang lain. Kita masukin dulu ya. Sangat mengerikan sekali teman-teman. Wih, lihat, wadidaw, itu ekor apa teman-teman? Ayo kita segera tangkap dulu ya teman-teman. Satu, widih, sangat licin sekali untuk dipegang teman-teman. Ini dia muncul lagi teman nih. Hai, ayo kita tarik teman-teman. Wow, dia ngamuk teman-teman. Hihi, ayo kita periksa lagi teman-teman. Kayaknya dia kabur guys. Ayo kita pancing-pancing lagi. Widih nih, dia muncul kembali guys. Wow, dia lompat ke darat nih guys. Ternyata ini seekor ikan lele temanku. Lihat, pantas aja dia licin teman-teman. Ternyata ini seekor ikan lele nih guys. Seekor ikan lele ini memiliki pepatil yang sangat tajam sekali teman-teman. Jadi hati-hati ya kalau kalian menangkap seekor ikan lele ini teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Ini, lihat teman-teman, hapi, akhirnya kena juga nih guys. Ayo kita ambil. Lepas lagi temanku. Wow, keren sekali ikan lelenya teman-teman. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Satu, widih, makin dalam lubangnya teman-teman. Dia masuk ke dalam sini teman-teman. Satu, dua, tiga. Akhirnya kena juga lagi temanku. Hihi, ini seekor ikan lele lagi temanku. Kakak dapat seekor ikan lele dari lubang situ, dua ekor nih guys. Hai, lumayan sekali ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan lagi teman. Sebelum lanjut, kalian like dulu ya. Jangan lupa di subscribe. Mari kita lanjutkan lagi. Wih, guys, itu ada hewan apa teman-teman? Ayo kita coba tangkap. Akhirnya kena juga teman-teman. Widih nih, lepas teman-teman, dia masuk ke dalam lubang situ tuh guys. Kira-kira itu hewan apa coba ya? Ayo kita pancing-pancing lagi guys supaya dia mau keluar temanku. Kur. Kayaknya bakal ada nih guys. Kakak soalnya yakin sekali nih guys. Kayaknya di sini terdapat hewan lagi. Kur, widih nih. Guys, itu ada kaki apaan teman-teman? Ayo kita periksa dulu teman. Ternyata ini adalah seekor hewan imut nih guys. Ternyata ini ada seekor toke gecko temanku. Ini seekor toke gecko ini sangat mahal sekali kalau di pasarannya teman. Mencapai 300.000 per ekornya guys. Wow, sangat keren sekali teman-teman. Oke, kita simpan dulu teman. Mari kita mancing-mancing lagi temanku. Kur. Kita pancing-pancing lagi temanku supaya dia mau keluar teman-teman. Ayo kita pancing-pancing lagi. Ini nih guys, lihat temanku. Ternyata ada anakan biawak yang keluar nih guys. Anakan biawak. Ini nih guys, nampaknya ada satu ekor lagi nih guys. Kakak sangat kaget sekali nih guys. Ini sangat kembar sekali buayanya. Bukan buaya nih guys, kakak salah ngomong nih. Ini namanya anakan biawak nih guys. Kakak amankan dulu ya teman-teman. Oke, ini hewan yang sangat berbahaya sekali nih guys. Jangan sampai kalian memeliharanya. Oke, soalnya hewan itu berbahaya sekali teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan lagi temanku. Lubang sini sudah habis nih guys. Ayo kita lanjut ke sebelah sini temanku. Let's go. Ini ada apa teman-teman? Nampaknya di sini terdapat sebuah perangkap nih guys. Ayo kita coba bongkar aja ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata sebuah lubang nih guys. Ternyata ada hewan yang sedang loncat-loncat nih guys. Ternyata yang loncat-loncat ini adalah seekor iguana green guys. Iguana berwarna hijau ini sangat baik sekali nih guys dan aman untuk dipermainkan sama kalian juga guys. Hai, ini sangat jinak sekali teman-teman. Kita masukin dulu ke dalam sebuah wadah ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi temanku. Kayaknya di sini sudah habis nih guys. Hanya ada satu ekor di lubang situ tuh guys. Mari kita lanjut ke sebelah sini temanku. Let's go. Guys, nampaknya di sini terdapat sebuah lubang yang sangat mengerikan sekali temanku. Ditumbuhi oleh akar-akar yang sangat menyeramkan sekali temanku. Widih,
guys, ada hewan yang aneh nih guys. Ternyata ini ada seekor kura-kura Amon nih guys. Dia keluar dari lubang sini nih guys. Hai, sangat keren sekali teman-teman. Ini lihat, masih ada satu lagi temanku. Ayo kita ambil lagi ya teman-teman. Akhirnya kena juga nih guys. Hai, ternyata ini berbeda nih guys. Yang satu lagi bernama kura-kura Brazil. Hai, tapi keduanya disebut indukannya nih guys, soalnya dari tubuhnya sudah besar sekali guys. Hai, ayo kita lanjutkan lagi temanku. Kur. Hai, kayaknya di sini sudah habis temanku. Oke, kita lanjut ke tempat yang lainnya teman.